Sobat, saya sekarang berada di warung Mbah Cokro, Jalan Timur Sari, Surabaya. Kali ini di tempat ini digelar festival seni yang unik, yakni Hancuk. Aku nggak tahu apa namanya, tapi itu nanti kita cari belakangan di ketua panitianya. Tapi yang jelas, festival seni ini menampilkan karya-karya seniman independen maupun seniman jalanan. Seperti apa isi di dalam festival seni yang nyentrik ini? Kita lihat ke dalam. Di dalam banyak buat titik. Nah, saya sekarang berada bersama salah satu pengunjung warung Mbah Cokro. Aku mau tanya, pernah enggak dia mengunjungi festival seni di warung kopi, Mbak? Belum sih, belum. Soalnya banyak-banyak itu di galeri gitu, kalau nggak tuh di museum. Di Balai Pemuda itu kan sering. Jadi jarang kalau di warung kopi ada kayak gini biasanya. Cuman di gedung-gedung biasanya. Terus apa yang Mbak tanggapi dengan banyaknya karya seni ditampilkan di warung kopi sambil menikmati jajanan? Sensasinya apa? Sensasinya lebih merakyat. Kalau aku lihatnya lebih merakyat, terus juga lebih gimana ya? Seninya tuh lebih muncul gitu sih. Soalnya biasanya kan ada kasta seni biasanya orang-orang itu. Kalau kita lihat pameran tuh berarti orang yang pasti ngerti seni, tapi kalau ini kan universal, orangnya enggak tahu tapi tiba-tiba ternyata seni itu bagus, ternyata pengenalan seni secara umum sih menurut aku. Jadi lebih merakyat gitu. Jadi seru ya? Seru. Itu tanggapan pengunjung warung Mbah Cokro yang melihat pameran seni ini. Tapi ngomong-ngomong, aku belum tahu namanya. Siapa namanya? Dani. Dani ya? Dani siapa? Ramadhani. Oh, Ramadhani. Okay. Di event atau festival seni Hancuk ini banyak sekali karya seni yang ditampilkan. Salah satunya mural, live mural, terus foto-foto, terus artwork, ya kan? Tapi yang jelas acara ini sangat unik sekali. Makanya kita cari tahu apa alasannya ketua panitia Hancuk itu membuat acara ini. Nah, ini ketua panitianya. Mas, bisa dijelaskan nggak Hancuk ini apa sih? Enggak. Hancuk kalau dari segi arti punya dua pemaknaan. Yang pertama selain kepanjangannya Hari Seni Cokro, yang kedua Hancuk ya. Hancuk dalam arti bahasa Surabaya, yang dimana itu sebagai sapaan yang untuk mengakrabkan diri. Ini karya seni apa aja yang ditampilkan ini? Untuk karya seninya ada seni ludruk, seni alam sastra, terus ada seni fotografi, film, artwork, mural. Kemungkinan akan menyusul nanti apa lukis, dan ada juga musik. Mas. Ini saya lihat ada karya seni fotografi jepretan seniman luar negeri. Iya. Itu kenapa mereka menampilkan karya seni di sini? Itu alasannya kenapa mereka menampilkan di sini, mungkin karena kedekatan. Jadi di sini tuh di warung Mbah Cokro ini tempat berkumpulnya teman-teman penggiat seni. Jadi mereka masing-masing punya link, kayak PIC-nya fotografi itu Mas Anwar Sadat, dia punya link ke fotografer luar, Van Biok, bacanya Van Biok sama Paul Piolet. Dari mana itu? Van Biok dari Spanyol, Paul Piolet dari Prancis. Kemudian PIC-nya PIC-nya mural sama artwork itu punya link ke Sesak Malaysia. Jadi masing-masing PIC mempunyai link untuk dibawa ke sini. Ini kan perdana. Apa akan dijadikan agenda tahunan?
siapapun panitianya mungkin akan berharap ini akan menjadi agenda tahunan dan akan mempunyai umur yang panjang. Cuma itu saat ini hanya sekedar harapan, semoga banyak pihak yang banyak membantu juga ke depannya sehingga tahun depan bisa ada lagi. Oke, jadi itu penjelasan lengkap dari ketua panitia Hanco. Dan di belakang sini juga ada workshop foto jurnalistik. Jadi bagi kalian yang suka video ini, silakan like dan subscribe dan share. Sampai jumpa.